Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas gimana caranya ngebuka blokir situs di browser Firefox tanpa menggunakan aplikasi atau plugin apapun. Oke, kita mulai aja tahapannya. Pertama-tama, teman-teman klik tombol yang di sini. Garis 3 di pojok kanan atas, kemudian masuk ke menu setting. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Masuk ke bagian network setting. Nah, di sini untuk bagian ininya, bagian proxy akses, kita nggak perlu rubah apa-apa. Kita lanjut ke yang bagian paling bawah. Ini enable DNS over HTTPS. Nah, defaultnya adalah Cloudflare. Teman-teman bisa pakai yang Cloudflare atau yang NextDNS. Atau teman-teman mempunyai OpenDNS yang lain, teman-teman bisa pilih yang custom ya. Nah, di sini biar lebih simpel saya pakai yang Cloudflare aja. Lalu kita klik tombol OK. Setelah itu kita tutup saja tab setting ini dan teman-teman dipastikan sudah bisa membuka blokir situs dengan menggunakan Mozilla Firefox. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.